my channel. Ketemu lagi sama aku, Eno Zain. Di video kali ini, aku pengen banget sharing body care routine aku yang belakangan ini aku lagi sering pakai. Dan ini itu super duper favorit aku untuk sekarang ini. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku dan klik lonceng di sebelahnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Oke, daripada lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Nah, ngomongin body care routine, di sini aku pakai produk yang aman banget. Ini aku pakai dari Scarlett Whitening. Yang pertama di sini aku pakai scrubnya. Ini aku pakai varian yang romansa. Ini super duper wangi banget dan dia tuh scrubnya halus gitu. Terus biasanya setelah aku pakai scrub, aku langsung lanjut pakai body shower dari Scarlett. Yang ini aku tuh pakai yang varian pomegranate. Ini tuh wangi banget dan dia itu juga ada partikel-partikel kecil kayak scrub, tapi dia tuh kayak lebih halus banget dan gak kerasa di kulit. Terus aku juga pakai body lotionnya dari Scarlett. Ini aku pakai yang varian baru, yaitu varian freshy. Ini tuh super duper wangi banget. Terus dia itu sama aja sih sebenarnya, sama-sama melembabkan sama kayak varian-varian sebelumnya. Ya udah, aku mau langsung aja untuk jabarin produknya satu-satu. Oke, yang pertama dimulai dengan body scrubnya. Di sini tuh aku pakai yang varian romansa seperti yang udah aku bilang tadi. Aku biasanya scrub itu nggak terlalu sering, nggak setiap hari gitu. Dan ini tuh untuk scrubnya tuh nggak terlalu kasar-kasar gitu loh. Jadi nggak bikin iritasi kulit dan tetap aman di kulit kita. Cara aplikasinya itu gampang banget. Tinggal dibalurin ke tangan, terus digosok gosok-gosok gitu supaya sel-sel kulit matinya tuh keluar. Selain scrubnya bisa mengangkat sel-sel kulit mati, dia juga super duper wangi, terus bisa mencerahkan kulit secara maksimal. Nah, setelah aku pakai scrub, aku langsung lanjut pakai body showernya. Aku pakai varian yang pomegranate. Nah, jadi cara pemakaiannya itu sama aja kayak biasa kita pakai sabun mandi. Dan yang membedakan itu, ini tuh sabunnya tuh kayak ada scrubnya gitu, tapi tuh scrubnya tuh partikelnya kecil-kecil banget, gak kerasa di kulit. Nah, body shower scrubnya ini bisa juga untuk mengangkat sel kulit mati secara maksimal, terus dia bisa juga untuk mencerahkan kulit. By the way, varian yang pomegranate ini super duper best seller. Ini wangi banget dan tahan lama gitu di kulit. Setelah mandi tuh masih bersisa gitu wanginya. Dan pastinya setelah aku pakai body scrub dan body showernya Scarlett Whitening, aku langsung pakai body lotionnya juga. Ini aku pakai varian yang freshy. Ini tuh yang terbaru seperti yang udah aku bilang tadi. Dan untuk tekstur lotionnya ini super duper lembut dan gampang banget untuk di blend, jadi kayak enggak ngedempul gitu loh di kulit. Sumpah, ini tuh nggak kalah wangi dari body scrub dan body showernya. Ini tuh wanginya kayak perfume Jo Malone yang Englis Pear, wangi banget pokoknya, dan dia super duper tahan lama wanginya. Terus ini tuh body lotionnya, walaupun dia untuk mencerahkan gitu, tapi dia nggak bikin yang kering gitu loh di kulit, tetap melembabkan kayak lotion-lotion pada umumnya. Terus body lotionnya ini gampang banget untuk menyerap ke kulit kita dan bisa juga untuk mencerahkan kulit secara maksimal. Nah, jadi itu aja body care rutin versi aku. Ini tuh bener-bener produk favorit aku belakangan ini. Memang bener-bener akhir-akhir ini yang sering aku pakai. Pokoknya ini semua produknya super duper wangi dan tetap worth it karena harganya itu murah banget, mulai 75 ribuan aja. Terus untuk semua produknya super duper aman karena dia udah terdaftar di BPOM. Dan satu lagi, dia ini nggak dicobain untuk hewan, jadi not tested on animals. Ya pokoknya kayak gitu, dia tuh nggak dicobain untuk binatang atau hewan-hewan gitu. Ya udah, mungkin segitu aja video aku kali ini. Ini semoga bermanfaat ya buat kalian, karena aku super jarang sih untuk sharing body care rutin aku. Dan buat teman-teman yang suka sama video aku, jangan lupa untuk like videonya, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku dan klik lonceng di sebelahnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Jangan lupa juga buat teman-teman yang mau request aku tuh harus bikin video apa lagi selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Dan ya, mungkin segitu aja video aku kali ini. Once again, thank you for watching. See you on my next video. Bye bye.